Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sahrul Setiawan dari kelas Teknik Listrik 1A. Di sini saya akan membahas PUIL 2011 dari halaman 96 sampai dengan 108. Ya, untuk yang pertama kali kita bahas adalah penomoran konduktor opsional. Secara normal, biasanya penomorannya adalah L1 dan L2. Seperti hanya gambar 1, fase tunggal untuk yang 2 kawat. Itu L1, 0, dan L2. Untuk yang gambar kedua, ada fase tunggal 3 kawat. Ada L1, L2, dan 0. Ada 3 jenis. Untuk sudut 180, untuk sudut 90, dan sudut 120. Untuk dui fase 3 kawat ada 2, yaitu hubungan bintang dan hubungan delta. Untuk trifase 3 kawat itu hanya ada 1. Dan trifase 4 kawat dengan konduktor netral atau konduktor PEN sebagai definisi. PEN bukan merupakan konduktor aktif, tetapi konduktor yang mengandalkan arus operasi. Dengan catatan, dalam hal susunan fase tunggal 2 kawat yang didapat dari susunan trifase 4 kawat, 2 konduktor adalah konduktor lin atau konduktor lin, dan konduktor netral atau konduktor lin dan konduktor PEN. Catatan kedua, pada instalasi dengan semua beban dihubungkan antara fase, pemasangan konduktor netral mungkin tidak diperlukan. Untuk poin kedua, yaitu susunan konduktor pengantar arus pada sirkuit AS. Gambar pertama adalah gambar 6, 2 kawat. Dan gambar 7, ada 3 kawat. Catatannya, konduktor PEL dan PEM bukan konduktor aktif, walaupun konduktor tersebut mengantarkan arus operasi. Oleh karena itu, berlaku penanaman susunan 2 kawat atau 3 kawat. Jenis pembumian sistem. Jenis pembumian sistem berikut diperhitungkan dalam standar ini dengan catatan gambar 31A1 hingga 31G2 memperlihatkan contoh sistem trifase yang umum digunakan. Gambar 31H dan 31M memperlihatkan contoh sistem AS yang umum digunakan. Catatan 2, garis titik-titik menunjukkan bagian sistem yang tidak dicakup dalam ruang lingkup standar, sedang garis menunjukkan bagian yang dicakup standar. Untuk catatan ketiga, untuk sistem privat, sumber dan atau sistem distribusi dapat dianggap sebagai bagian instalasi dalam cakupan pengertian standar ini. Untuk hal ini, gambar tersebut dapat lengkap digambarkan dengan garis. Dengan catatan keempat, kode yang digunakan mempunyai arti berikut. Huruf pertama berkaitan dengan sistem daya ke bumi. T itu hubungan langsung sebuah titik ke bumi. Dan I, semua bagian aktif diisolasi dari bumi atau satu titik hubungan ke bumi melalui impedans tinggi. Huruf kedua berkaitan dengan bagian konduktif terbuka PKT, instalasi ke bumi. T, yang kedua itu hubungan listrik langsung dari PKT ke bumi, tidak tergantung pada hubungan barang titik sistem daya. N, hubungan listrik langsung PKT ke titik sistem daya yang dibumikan dalam sistem AB, tidak titik yang dibumikan dari sistem daya secara normal adalah titik netral atau jika netral tidak ada konduktor ilin. Huruf berikutnya jika ada adalah susunan konduktor netral dan konduktor proteksi. S itu fungsi proteksi diberikan oleh konduktor yang terdiri dari konduktor netral atau dari konduktor lin yang dibumikan atau dalam sistem aktif fase yang dibumikan. C, fungsi netral dan proteksi digabung dalam konduktor tunggal atau konduktor PEN. Penjelasan pada gambar 31A1 hingga 31M menurut IEC 606/17/11. Untuk gambar pertama adalah konduktor netral, konduktor di tengah atau dengan simbol M. Kedua adalah konduktor proteksi atau PE. Yang ketiga adalah konduktor proteksi dan konduktor netral PEN.
Sistem sumber tunggal, sistem daya TN mempunyai satu titik yang dibumikan langsung pada sistem sumber atau BKT instalasi di unggulan titik tersebut melalui konduktor proteksi. Tiga jenis sistem TN dipertimbangkan sesuai susunan konduktor netral dan proteksi sebagai berikut. Sistem TN S digunakan konduktor proteksi yang terpisah pada seluruh sistem. Lihat gambar 31A1, 31A2, dan 31A3. Catatan untuk simbol pada penjelasan yang diberikan pada 312.2. Di gambar ada dua pembuian, itu pembuian di sumber dan pembuian di distribusi. Dijadikan satu menjadi pembuian sistem melalui satu atau lebih elektrode bumi. Dengan cara pembuian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Untuk gambar 3A1 sistem TNS dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistem. Ya, dengan catatan pembumian tambahan dari PE pada distribusi dan pada instalasi dapat diberikan. Untuk gambar 3A2 sistem TNS dengan konduktor lin dibumikan pada konduktor proteksi terpisah pada seluruh sistemnya. Dengan catatan pembumian tambahan dari PE dan instalasi dapat diberikan. Untuk kebatik atau A3, sistem TNS sebagai konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan di seluruh sistem. Pada sistem TNCS, fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem. Lihat 31B1, 31B2, dan 31B3. Dengan catatan, untuk simbol lihat penjelasan yang diberikan 312.2. Ya, ini gambar pertama, konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem. Dengan catatan, pembumian tambahan dari PEN dan atau PE pada instalasi dapat diberikan. Sistem TNC trifase 4 kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di tempat lain yang instalasi. Dengan catatan dari gambar, pembumian tambahan dari PEN pada distribusi dan PE pada instalasi dapat diberikan. Sistem TNC trifase 4 kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi lazim di Indonesia. Fungsi netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal di sebagian sistem dengan catatan pembumian tambahan dari PEN pada distribusi dan PE pada instalasi dapat diberikan. Gambar 31B3, yaitu sistem TNCS fase tunggal 2 kawat dengan PEN terpisah menjadi PE dan N di awal instalasi. Sistem TNC dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal di seluruh sistem. Dengan catatan untuk simbol lihat belasan dan diberikan. Dari gambar tersebut, di catatan yaitu pembumian tambahan dari PEN dalam instalasi dapat diberikan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah sistem TNC dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal di seluruh sistem. Sistem multi sumber. Dengan catatan sistem multi sumber diperlihatkan pada sistem TN dengan tujuan unik untuk memberikan EMC, Electromagnetic Compatibility, kesesuaian elektromagnetik atau KEM. Sistem ini multi sumber. Sistem multi sumber tidak diperlihatkan dalam sistem TT atau IT. Karena sistem tersebut biasanya kompatibel berkaitan dengan EMC. Dalam hal desain, tidak sesuai pada instalasi yang merupakan sebagian dari TN dengan multisumber, beberapa arus operasi dapat mengalir melalui jalur yang tidak dikendaki. Arus tersebut dapat menyebabkan yang pertama ada kebakaran, yang kedua ada korosi, yang ketiga ada interference elektromagnetik. Sistem yang diperlihatkan dalam gambar 3A1D adalah sistem yang dengan arus operasi parsial minor yang mengalir sebagai arus melalui jalur yang tidak dikehendaki.
persyaratan desain esensial yang diberikan dalam gambar gatu D dari A hingga D diberikan dalam catatan di bawah gambar gatu D. Penandaan konduktor PE harus sesuai dengan IEC 60446. Setiap perluasan sistem harus diperhitungkan berkaitan dengan berfungsinya tindakan proteksi dengan baik. Dari gambar A, tidak diizinkan adanya hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi. A, yang A. Untuk yang B, konduktor interkoneksi atau titik-titik netral transformator atau titik-titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini adalah seperti pen, namun titik ini tidak boleh dihubungkan ke perlengkapan pemanfaatan listrik, yaitu yang B. Untuk titik C, hanya satu hubungan antara titik-titik netral interkoneksi dari sumber dan PE harus disediakan. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PHBK utama. Dan untuk titik D, hubungan tambahan dari PE pada instalasi dapat disediakan. Gambar dengan tadi sistem multi sumber dan CS dengan konduktor proteksi dan konduktor netral terpisah ke perlengkapan pemanfaatan listrik. Pada bangunan industri dengan hanya beban 2 fase dan beban 3 fase antara konduktor fase tidak perlu dilengkapi dengan konduktor netral. Gambar 31E dalam hal ini konduktor proteksi sebaiknya mempunyai multi hubungan ke bumi. Dari gambar tersebut intinya sama dengan yang tadi di atas, yaitu untuk titik A tidak diizinkan adanya hubungan dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi, yang A. Terus yang kedua, tetap konduktor interkoneksi antara titik netral transformator atau titik-titik bintang generator harus diinsulasi. Dan C masih sama juga, hanya satu hubungan antara titik-titik netral interkoneksi dari sumber dan PE harus disediakan. D dan untuk titik D adalah pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat disediakan. Selanjutnya adalah sistem multi sumber TN dengan konduktor proteksi dan tanpa konduktor netral di seluruh sistem untuk beban 2 atau 3 fase. Yang pertama adalah sistem TT. Sistem TT hanya mempunyai satu titik yang dibumikan langsung dari PKT instalasi, dihubungkan ke elektrode bumi yang independen secara listrik dari elektrode bumi sistem supply. Ini adalah gambar 31F1. Dengan catatan gambar tersebut, pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Untuk gambar 31F1, sistem TT dengan konduktor netral dan konduktor proteksi terpisah di seluruh instalasinya. Seperti gambar di bawah ini. Dengan catatan, pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Ya, untuk selanjutnya adalah sistem TT dengan konduktor proteksi dibumikan dan tanpa konduktor netral didistribusikan di seluruh instalasi. Yang pertama adalah sistem IT. Sistem daya IT mempunyai semua bagian aktif diisolasi dan dari bumi atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui impedans. PKT instalasi listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau ke pembumian menurut 411.6 bagian 4 sampai 41. Lihat gambar 31G1 dan 31G2. Dari gambar tersebut, dengan catatan pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Yang pertama adalah sistem dapat dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan misalnya pada titik netral buatan atau konduktor lin. Yang kedua adalah konduktor netral dapat didistribusikan atau tidak didistribusikan. Sistem IT D
dengan semua BKT yang diinterkoneksi dengan runtutan proteksi yang secara kolektif dibumikan. Dari gambar tersebut, dengan catatan bumbu yang tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Untuk yang pertama, sistem dapat dihubungkan ke bumi melalui impedance yang cukup tinggi. Yang kedua adalah konduktor netral dapat didistribusikan atau tidak didistribusikan. Untuk kepada satu kedua, sistem IT dengan BKT dibumikan dalam kelompok atau secara individual. Jenis pembumian sistem untuk sistem arus arah atau AS. Jika kabar 31H hingga 31M berikut memperlihatkan pembumian untuk spesifik dari sistem arus arah dua kawat, keputusan apakah membumikan kutub positif atau negatif harus didasarkan pada keadaan operasional atau pertimbangan lain. Misalnya, menghindari efek korosi pada konduktor lint dan susunan pembumian. Untuk sistem TNS-nya, konduktor lint dibumikan misalnya L pada jenis A, untuk konduktor titik tengah dibumikan M pada jenis B, dipisahkan dari konduktor proteksi di seluruh instalasi. Itu jenis A, gambarnya seperti berikut. Dengan catatan pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Dan ini adalah jenis B, yaitu dengan catatan pembumian tambahan dari PE pada instalasi dapat diberikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah menjelaskan, mohon maaf. Karena saya juga manusia biasa yang sedang belajar, tepatnya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.